Okay, so guys, balik lagi di Aknaik ya. Kita berada di set 4CN yang mana ini kita lanjutkan lagi event Mansfield Break-nya, yaitu event yang MB ekstranya ya, stack ekstranya. Dan by the way, gue sudah membeli skin Widi ya, mantap pujiwa. Okay, sisanya kita tinggal beli skin Dimas cuy. Nah ini dia X-nya dan gue sudah ini. Dan mapnya seperti ini, gue sempat berpikir ini gimana caranya ini supaya device 4 ke device ini bisa aman ini. Sinar ultraviolet ya, langsung saja. Dan by the way, katanya gue bangsat ya, curang maksudnya. Curang pakai siapa namanya, surti ya. Tapi mau gimana lagi, susah cuy. Mapnya susah anjir. Ya sudah, gua pakai ini saja. Alright, MBX1. Apa ini maksudnya? Artinya saya tidak tahu. Oke, okay, kita harus cepat-cepat, cuy. Nah, ini semoga saja kita berhasil ya. Oke, okay, kita taruh ini di sini. Yuk, bisa yuk. Ini gua enggak tahu ini apa yang jadi challenge modenya ya. Karena saya tidak tahu bahasa Cina. Buset, bentar. Oke, gua paham maksudnya. Ini berpindah cuy. Tadi ini kan ngadap ke kiri ya. Ngadap ke kanan. Sekarang ngadap ke kiri. Yang sana ngadap ke kanan. Mau jadi melebar, membuka ya. Oke, gua paham. Ternyata itu challenge modenya. Berarti di tengah aman. Di tengah bakalan susah cuy. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. Tapi kosong anjir. Oke, siap. Apalagi? Gua bingung juga ini. Oke, ini taruh di sini. Salah. Oke. Lanjutkan terus. Sinyal ultraviolet ya, sinyal ultraviolet. Nah, ini yang bangsatnya nih. Kita harus pakai ini saja lah, biar ramen ya. Bisa yuk. Susah sekali bro. Aduh, malah itu ngadep ke samping. Mana sih? Oke, setelah itu. Oh iya ya. Kalau gua hidupin device di picos gua kurang ya. Baru sadar. Terus mana nih? Saya bingung. Taruh ke depan aja lah. Mati aja. Buset, mati. Teman kita mati nih. Bisa mati nih. Gimana caranya? Panik. Kambing guling. Anda harus cepat. Fast. Surti, apakah kamu bisa surti? Oke, kita jangan bergantung. Kan ini device satunya udah mati cuy. Kampret. Lewat satu. Kita harus cepat nih. Buset, apa itu? Larinya laju. Larinya laju, cuk. Sumpah, gua enggak bohong, larinya laju. Berbahaya sangat ini. Sudahlah.
Hui. Untung ini device ini tidak mengurangi tower defense kita ya. Tapi challenge modenya ini harus melindungi supaya kita dapat trofi. Oke, itulah dia MBX1. Kita lanjut ke MBX2 ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi ke map MBX2 yang mana mapnya ini seperti ini dan nanti itu kita harus melindungi itunya ya, device-nya, sinar ultraviolet. Gua nggak tahu ini maksud dari challenge modenya apa karena bahasa Cina cuy. MBX2. Oke, siap. Apa nih? Apa yang berubah nih? Nah, ini ada di tengah dulu ya. Oke, sudah. Langsung kita. Ini kita taruh di depan saja. Nanti kita taruh di depan sini dua orang itu. Karena kita membutuhkannya. Supaya si sniper tidak menyerang device kita ya. Ini sniper musuh ini lumayan sakit loh. Terus ngapa ini? Gua bingung. Oh ya, gini saja. Bentar. Ini kan gini. Nah, kalau nggak salah ini musuhnya ada di sini nih. Nah. Kok kuat amat ya? Perasaan kemarin kagak. Oke, lanjut terus. Ini taruh di sini. Dan apa lagi? Ya mungkin seperti itu supaya device-nya tetap aman ya. Oh, si sniper ini apa namanya? Imun, imun, imun. Apa namanya? Pokoknya hidden lah. Ya baik di sini. Yuk, 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 bisa yuk. Yuk, yuk, yuk. Aduh, kenapa sih? Ini orang kenapa sih selalu ngincer device-nya dulu? Bangsat juga, anjir. Oke, ini sudah tidak perlu. Mohon maaf. Enggak dulu lah. Kita lewatin dulu lah. Parah men. Bentar-bentar apa tuh kok meledak-meledak itu. Parah men. Sudah kita keluarkan kartu as kita. Parah juga. Kambing guling parahnya. Minta ampun. Nggak guna. Musuhnya kuat ya. Kagak mempan. Alut eh. Nah, udah selesai. Masih ada orang ternyata. Oke, dah itulah. Kuat amat ya. Aduh, device-nya. Oke, jadilah itu dia MBX2 kita. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, kita lanjut MBX3 dan 4 di video selanjutnya. Bye-bye.